Assalamualaikum sana, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Masih di perjalanan saya mengelilingi Sumatera Barat yang indah ini. Pada episode kali ini, saya akan melakukan perjalanan dari kota Solo menuju Batu Sangkar. Akan tetapi, saya akan melalui Sawah Lunto dan Talawi terlebih dahulu. Bagaimanakah serinya perjalanan saya pada kali ini? Mari langsung ikuti saja. Terus ke Batu Sangkar, tujuan kita Batu Sangkar ya. Jadi kita melintasi kota Sawah Lunto, melalui kota Sawah Lunto, terus ke Batu Sangkar. Ini kita berada di jalan lintas Sumatera ya. Jadi kita akan bertemu dengan, nanti kita akan berpapasan dengan bus-bus Sumatera ya, bus Sumbar khususnya. Mudah-mudahan aja kita bertemu ya. Estimasi perjalanan ke Batu Sangkar dari sini sekitar 2 jaman nih. Dua jaman, jadi kita melalui kota Sawah Lunto juga. Risau Lawe. Enak poin tuh buat. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Mudah-mudahan kayak gini aja terus sampai kita nanti sampai nyampe di rumah. Nanti kita nggak kehabisan waktu ya. Repot-repot berhenti. Terpantau di Sumatera sekarang masih sepi ya. Tuk-tuk juga agak masih jarang tuh bus Bukit Tinggi Sungai Rumbai LF gitu ya, juga LF Sawah Lunto bisa sama Lindo. Karena mau dekat pemilu ya, sudah bertebaran tuh bendera-bendera partai, iklan-iklan caleg, baliho-baliho caleg tuh bisa dilihat ya. Ini ya PT Partai Kesukaan Rakyat Indonesia itu. Kiliran jauh 96 kilo dan Masraya 145 kilo dan Jambi 461 kilo lagi dari sini. Tadi saya istirahat sekitar 20 menitan. Ini jalan lintas Sumatera ini sedang dalam banyak dalam perbaikannya. Sedang masa perbaikan. Karena memang lintas Sumatera tidak berhenti dari perbaikan ya. Umumnya jalan-jalan di Indonesia tidak pernah berhenti diperbaiki. Entah gimana. Tidak tahu. Setiap tahun, setiap bulan ada aja perbaikan. Baik itu jalan nasional ataupun jalan tol.
jalan tol pun yang dibayar untuk memasukinya tetap aja diperbaiki. Gak berhenti-henti, berhenti-berhenti diperbaiki. Ini kalau belok kiri ini nanti tembusnya dekat rumah sakit yang di arah jalan ke Singkara deh. Kalau belok kiri sini, di sana ada rumah sakit. Gak ingat ya nama RS-nya apaan. Ini mikor. Selain bus di lintas ini juga sering lewatnya travel-travel ke Jambi, Padang Jambi. Ke Jambi atau ke Palembang ada juga. Tapi karena bus sekarang sedang naik daun, kebanyakan orang naik bus ya. Lebih milih untuk naik bus, lebih nyaman. Walaupun agak lamaan sedikit ya. Tapi adalah bus adalah transportasi umum darat sekarang yang nomor satu dipilih oleh masyarakat untuk bepergian keluar kota atau keluar provinsi, karena bus sekarang udah bagus-bagus ya, gak kayak dulu. Bus sekarang jauh lebih modern. Saya juga dalam waktu dekat rencana mau mencoba naik bus ya. Coba untuk perjalanan antar provinsi. Tapi belum tahu ke mana. Tapi saya harus coba ya. Biar kalau saya lihat dari channel-channel YouTube ting, seru juga. Kita nggak capek ya, kayak pakai motor. Kalau pakai motor kan lebih capek. Ini lagi diperbaiki lagi itu.
hampir memasuki kota Sawalunto. Dan udah jalannya udah menurun ya. Kalau udah menurun berarti udah dekat pusat kota. Nanti setelah kota Sawalunto kita langsung menuju arah ke arah Talawi ya. Dari Talawi baru kita mengarah ke Bakti Sangkar. Sawalunto adalah kota, salah satu kota tambang terbesar yang ada di Sumatera ya. Mungkin di Indonesia, tapi saya nggak tahu. Tapi yang pastinya di Sumatera ini ya. Sawalunto adalah salah satu kota tambang batubara terbesar. Kalau nggak salah ya. Karena di sini terdapat banyak tambang besar yang peninggalan Belanda. Ini kotanya kecil ya, tapi estetik karena banyak bangunan-bangunan old school-nya, bangunan-bangunan tuanya yang dirawat, yang masih dalam kondisi baik, bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Jadi agak klasik-klasik gimana gitu kotanya. Itu sudah terlihat itu menara dari Masjid Raya Sawalunto. Masjid Agung, kalau salah. Masjid Agung Sawalunto. Konon itu masjid berasal dari, katanya dulu, bangunan masjid itu berasal dari bangunan pembangkit listrik. Itu kantor DPRD Kota Sawalunto. Dan lagi meeting rapat mungkin ya. Banyak motornya, mobilnya. Dan menara itu adalah cerobong asap dulu, gua salah. Menaranya, makanya rumah menaranya cukup tinggi gitu. Berapa meter tuh. Ada sekitar 40 meter itu tingginya. Kalau kita mau segi ke kawasan pasar Sawalunto, di pasar ini depannya ada juga terminal ya. Terminal ke Sawalunto. Nah, jadi kalau mau naik bus dari sini mau ke Padang ya, dekat-dekat sini ya. Ini terminalnya kecil aja. Karena emang bukan untuk bus besar ya. Banyaknya berhenti di sini elf. Ini bangunan-bangunan lamanya. Lihat nih. Nah, ini aja kotanya. Bersih, lumayan lah. Tak belok kiri, di sana ada tebing, tambang bukit asam. Kita langsung mengarah ke Talawi. Karena hari itu menunjukkan jam 11.50, hampir jam 12 siang. Kita harus buru-buru. Ini jalan menuju Talawi dari kota Sawalunto. Ini cerobong asap. Cerobong atau yang cerobong sedap. Atau tempat penyimpanan batu bara, enggak tahu juga. Bikin asam
tambang SMTPA. Jadi di kota Salonto menuju ke Talawi makan waktu sekitar 45 menitan ya. Paling lama ya. Kondisi jalannya lumayan. Satu hal yang perlu Anda perhatikan ya, di Solo ini jalannya banyak yang turun kayak gitu. Turun kebanyakan karena kota-kotanya di bawahnya banyak lubang tambang ya. Kayak jalannya jadi turun karena di bawahnya ada lubang tambang untuk arah. Coba perhatikan. Banyak jalannya kayak gini ya, bergelombang, gak beraturan. Karena banyak jalannya yang turun terus ditambal, turun terus ditambal lagi. Ini contohnya, ini jalannya turun tuh, ditambal, ini yang parah ya. Ini udah berapa kali ditambal ini? Ini bang, katanya ini turun karena di dalam bawah ini ada lubang ya, lubang tambang. Jadi karena terus dilas sama mobil, jadi yang nggak kuat dia turun. Gak kuat menahan, jadi makanya dia turun. Terus disambal aja. Tampar.
tubuh Talawi. Pertama, sekarang kita menuju ke Batu Sangkar. Pasar Talawi. Kita OTW Batu Sangkar. Nanti kita istirahat, nanti habis zuhur kita istirahat sekalian sholat dan kalau bisa makan. Ini makam Profesor Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin di sini. Jadi Talawi ini adalah nagari kelahiran Profesor Dr. Muhammad Yamin. Nanti Muhammad Yamin adalah putra asli Talawi ya, salah satu pendiri bangsa ini. Membahu-membahu dengan putra Minangkabau lainnya, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Muhammad Atta, banyak lah pokoknya ya. Selain dari orang Jawa ya, orang Minangkabau juga sangat berjasa membantu terbentuknya negara Republik Indonesia ya. Dan juga dibantu oleh suku-suku lain ya. Ini orang Batak, orang Sunda, orang Sulawesi itu banyak ya. Makanya mereka sekarang bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita dalam perjalanan menuju Batu Sangkar dari Talawi, ini tadi telah melewati Tasawalunto, Talawi, terus sekarang menuju ke Batu Sangkar. Masih dengan cuaca yang cukup bersahabat, mendung berawan ya, tapi alhamdulillah belum hujan. Mudah-mudahan enggak hujan ya. Jadi kita bisa aman larinya sampai nanti ke Payakumbu dan Bukit Tinggi. Motoran di wilayah Sumatera Barat adalah kegiatan yang tidak pernah membuat saya bosan. Walaupun kadang saya capek, tapi begitu di jalan, lihat pemandangannya, lihat desa-desanya, lihat negarinya, capeknya gak kerasa hilang. Lihat orang-orangnya.
Nah, kita masih di jalan ini ya. Lintas Solunto menuju Batu Sangkar. Lagi di kita nih sungai ini ya. Jadi harus hati-hati riding di sini. Karena kondisi jalannya cukup mulus, jangan nanti terlena dan berakhir di dalam sungai. Jalannya juga sepi ya. Sungai itu kok dalam ke bawah ya. Tuh, airnya kuning. Biasanya dari luar airnya bersih itu, jernih itu. Mungkin di atas lagi hujan itu gimana. Polsek Padang Ganting.
Jadi kita belok kanan di kalau kiri itu ke pasar Batu Sangkar. Ke kanan ke arah Istana Basa Pagoroyong. Tano Baha Pagaruyong. Ya, setelah sampai di Batu Sangkar nanti kita istirahat sebentar ya. Baru setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke arah Payakumbu. Kumbu melewati Lintau ya. Lewat kita melewati negari Lintau nanti ya. Dari Batu Sangkar. Atau kita istirahatnya di Lintau aja. Sariga sih. Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Batu Sangkar adalah ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar, kalau nggak salah ya. Perang Panjang atau Batu Sangkar? Kalau nggak salah sih Batu Sangkar. Bahkan tombol patinya ada di sini. Jadi kita akan melewati Istana Istana Basa Pagaruyung. Tuh. Misi kita sudah selesai. Mm-hmm.